Masa pensiun adalah waktu untuk menikmati segala jerih upaya yang telah kita usahakan selama bertahun-tahun. Masa di mana segala hal seharusnya datang dengan mudah. Apakah ini yang kita bayangkan ketika kita memikirkan tentang masa pensiun? Sedangkan waktu yang kita miliki kian terasa berharga. Dengan dukungan 3 instrumen pelayanan, SIM gaji, layanan klaim otomatis, dan One Hour Service. PT Taspen Persero memahami arti kerja keras dan dedikasi yang telah Anda berikan, sehingga kini kami berupaya untuk mengembalikan sedikit dari yang tak ternilai sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan pelayanan melebihi harapan peserta. Kami hadirkan Sahabat Latanro, sejahtera berkat layanan Taspen Persero. Taspen bersinergi dengan Badan Kepegawaian Negara dan instansi peserta dengan sistem yang terintegrasi melalui SIM gaji, sehingga menghasilkan data yang akurat dan cepat dalam pengurusan klaim peserta. Untuk semakin mempermudah segala urusan pensiun Anda, Taspen memberikan layanan klaim otomatis. Dengan layanan klaim otomatis, Anda tidak perlu datang ke kantor Taspen. Uang pensiun dan THT otomatis akan masuk ke rekening pada hari kerja pertama atau kedua, terhitung mulai tanggal pensiun. Kini Anda tak perlu khawatir akan kehilangan waktu yang sangat berharga bagi Anda, karena seluruh urusan pensiun Anda dapat diselesaikan tanpa harus meninggalkan rumah. Dengan One Hour Service, kami memastikan seluruh pelayanan yang kami berikan selesai dalam waktu 1 jam. Jika lebih dari 1 jam, maka kami berikan kompensasi. Dan tanpa terasa, klaim pensiun Anda segera Anda dapatkan. Sahabat Latanro, membawa kemudahan bagi Anda, termasuk memangkas biaya perjalanan dari rumah ke kantor Taspen hingga menghemat waktu Anda yang sangat berharga. Bapak A dengan speedboat dari Pulau Seribu menggunakan taksi menuju kantor Taspen. Setelah seharian mengurus klaimnya, ia sekali lagi menggunakan taksi dan speedboat untuk kembali ke rumahnya. Dengan adanya inovasi Sahabat Latanro, si Bapak A bisa menghemat sampai dengan Rp900.000. Sahabat Latanro, jaminan kesejahteraan ASN dan pejabat negara.